Prediksi bukan hanya sekedar untuk melihat masa depan. Tapi juga masa lampau. Mungkin ini adalah sebabnya ketika kita membayangkan teknologi di masa lampau, kita memikirkan material keras dan kokoh seperti batu dan metal. Material seperti polimer pada PCB atau material yang bersifat intangible dengan format lunak, tak berbentuk, dan abstrak seperti software berakhir tragis, nyaris terlupakan. Bangkai tanpa belatung. Masa lampau antroposen bukan benar-benar eranya plastik. Teknologi yang digunakan oleh manusia modern pada masa itu lebih banyak bersifat imanen dan virtual. Artefaknya hilang karena hardware yang memfosil. Nihil untuk diakses. Hardware yang berasal dari bumi kini membatu kokoh termineralisasi, terdampar melimpah di bagian selatan bumi, di pulau-pulau garis khatulistiwa. Akses terhadap software adalah the missing majority. Pengetahuan teknologis yang hilang ini bukan hanya problem dari ketidaklengkapan data arkeologis.
tetapi juga memiliki dampak tak terhitung pada cara kami melihat visi masyarakat lampau. Di tempat di mana kita tinggal sekarang, dalam kedalaman, observasi akan the missing majority ini seharusnya dapat mengajarkan kita bagaimana kita berpikir akan teknologi pada masa ini dan membayangkan teknologi untuk masa depan. Keluar dari era keseramaan, tumpukan fosil bangkai elektronik tidak bisa kita akses secara tangible di tanah, di lahan, di sungai, di samudra yang bahkan tidak pernah bisa kita temui saat ini. Suasana di luar tidak memungkinkan kami untuk menggali tanah mencari fosil-fosil tersebut. Seperti fisika kuantum, di momen kita dapat melakukan observasi, di saat bersamaan kita juga menghancurkan sistem yang sedang kita observasi. Tropis tidak serta-merta kemudian mengubur bangkai-bangkai pindai elektronik. Mereka mengkanibalkannya. Bukan untuk berpikir secara ekologis, tapi siasat karena tertinggal kemajuan yang berlandaskan oleh plant obsolescence. Mereka hanya menerima detritus saja. Nyawa dan bersirkulasi di pasar-pasar laten kanibalisasi elektronik. Temuanku ini tidak menutup kemungkinan untuk bisa kita observasi secara virtual. Anthropotechnical intervention, bertaruh pada mesin yang memodifikasi cara kita melihat alam, daripada pengalaman estetika yang melibatkan tubuh dan alam.
menggali dan mengekskavasi bangkai elektronik lewat dunia pikiran. Dalam konteks ini, apa yang aku lakukan adalah perihal pengalaman poetik yang dilakukan di laboratorium. Miss Al-Habim pada disiplin arkeologi. Hanya saja, pertanyaan ini datang secara tidak murah. Tubuhku tidak akan sanggup terus-menerus diforsir untuk melihat fosil hardware dan software dari era Anthropocene. Tubuh adalah limitasi. Organisme hidup adalah benda yang terbatas. Pada nyatanya, meskipun manusia merasa berbeda dari semua material hidup, tapi material tak hidup dapat lebih dinamis dan kompleks dari apa yang kita bayangkan. Sejatinya, hidup sendiri belum menjadi kehidupan adalah kimia. Diriku, dirimu, bangkai-bangkai elektronik itu dan kami semua adalah produk panspermia. Apa yang manusia masa lampau pikirkan akan balik.